aku ada di Changi Point Costa Walk tuh. Ini ternyata ini luas banget guys tempatnya. Nah ini aku mau masuk. Ternyata ini tempatnya tuh luas banget gitu, dan ini ternyata ini kesini masih jauh dan aku belum pernah kesini. Jadi aku mau jalan tuh. Jadi ini tuh bisa turun pakai kursi roda tuh, disediain kesini tuh. Ada jalan buat kursi roda guys, turun ke situ tuh. Nah ini tangga turun, dan ini tangganya tuh dari kayu dan juga dari semen dicampur guys, dan ada khusus buat kursi roda. Hii, hari moting. Buah apa ini dulu? Ini ada yang masuk guys. Satu. Ini hari moting, kerminting, karamunting. Bahasa Indonesianya karamunting. Nih, gitu guys. Banyak banget, tapi nggak ada yang mateng. Jalan tuh. Kita kapal. Jadi kemarin tuh kita tuh biasanya cuma sampai sini main pasir gitu. Ternyata seberang sini lebih bagus. Hei, buah apa ini? Tuh, ada yang udah mateng, ada yang kayak gini. Ada yang udah mateng. Nah, jalannya masih panjang ke sana. Dan ini bebatuannya cantik banget, guys. Serta biapung. Nah, ini pantainya nyampe ke sini-sini ternyata. Baru tahu. Kemarin-kemarin tuh cuma nyampe seberang sana aja. Nah, jalan deh ke situ. Tuh. Oh. Jadi itu kapalnya itu mau ke Pulau Ubin gitu. Jadi kalau naik kapal itu kira-kira 15 menit udah nyampe guys Pulau Ubin. Harga tiketnya dulu itu satu orang $4, sekarang udah nggak tahu ya karena udah 3 tahun yang lalu gitu guys. Ini dia coastal walknya guys. Jadi ternyata tuh ke dalam tuh masih panjang, dan di atas itu tuh ada buat tempat acara, mungkin kayak restoran, terus acara buat pernikahan gitu guys. Itu dia, cantik banget. Adem lagi kalau udah sore kayak gini tuh. Nah, kapalnya datang guys, satu. Tuh. Walking on the rock. Jadi di situ tuh guys nggak boleh jalan dijalanin gitu. Nah ini tuh buat neduh guys, kalau misalnya ada hujan bisa mancing juga tuh di sini bisa guys ternyata tuh. Dan ini batunya gede banget, itu batunya gede banget guys tuh. Ini ternyata luas banget guys. Tuh di sini tuh jalannya enak banget, adem lagi tuh. Kesana banyak kapal guys. Nah ini abang-abangnya pada mancing nih. Tuh jalannya kayak jalan di kampung guys. Banyak rumput-rumput, terus jalannya tuh kecil gitu. Nah banyak pohon kelapa, tapi sayangnya ini pohon kelapa nggak boleh disentuh guys. Kalau enggak kita kena denda puluhan kali lipat dendanya daripada harga kelapa sepokok gitu guys. Karena ini hari Sabtu, jadi tadinya mau berdua tiba-tiba di cancel, jadi jalan sendirian gitu guys. Jadi tempatnya sepi, biasanya kalau hari Minggu sih dia rame gitu. Dan ini rumahnya tuh ada akses buat ke pantai. Tuh pantainya luas banget. Nah ini aku di Lake Changi.
sampah banyak. Jadi ini tuh jalannya di belakang situ ditutup guys, ditutup pemerintah gitu. Jadi cuma bisa sampai batas ini doang. Oh. Rumput laut guys, ini rumput lautnya cantik banget. Di belakang sana ramai guys, ramai tuh pada main selancar gitu. Jalan keluar guys. Jadi pantai yang sebelah sini tuh sepi, tapi kalau yang di seberang sana tuh rame gitu. Ini naik tangga gitu. Jadi itu dia guys coastal walknya, sampai di situ doang. Oh. Ini sepi karena hari Sabtu. Jadi kalau hari Minggu tuh biasanya tuh rame gitu. Besok tuh rame gitu guys. Guys, untuk hari ini sampai jumpa lagi. Bye.